إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara tanda kesempurnaan tauhid seseorang dan di antara tanda ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan syiar-syiar Allah dengan memperbanyak amal saleh di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu tanda ketakwaan hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Allah taala berfirman, "Fastabiqul khairat," dan berlomba-lombalah mengerjakan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah menuju ampunan Allah dan menuju surganya yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan, berlomba-lomba bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya diperintahkan di setiap waktu dan di setiap zaman, apalagi di waktu yang mulia, fi ayyamin fadilah, di hari-hari yang mulia seperti hari-hari kita pada saat ini, yaitu 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, adalah hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr," demi waktu fajar. Di antara para salaf menafsirkan wal fajr ay fajra yaumin nahr, demi waktu fajr, yaitu pada hari Dzulhijjah, pada tanggal 10 Dzulhijjah, walayalin ashr, demi 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, wasyafi wal watr, dan demi hari yang genap, yang dimaksud adalah demi hari raya Idul Adha wal watr dan demi hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah menyebutkan hari-hari yang ada di dalam 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan keutamaannya. Ini menunjukkan keagungan hari yang mulia ini. Maka hendaknya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memuliakan hari yang mulia ini, memuliakan hari yang agung ini dengan memperbanyak amal saleh. Karena di antara kesempurnaan tauhid seseorang di sisi Allah adalah
mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Adapun siapa yang menganggap hari ini seperti hari yang lainnya, mereka santai-santai di dalam beramal, mereka lalai di dalam beramal soleh, bahkan mereka bermaksiat di hari-hari yang mulia ini. Ini adalah tanda lemahnya tauhid seseorang, lemahnya iman di dalam dada seseorang. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyam al-ashr. Qalu walal jihadu fi sabilillah, qalu walal jihadu fi sabilillah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika min syai. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah, tidak ada hari-hari amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari ini, yakni ayyam al-ashr, yaitu 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah. Artinya, amal yang dikerjakan pada hari-hari ini lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berjihad di jalan Allah di hari yang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bidzalika min syai, kecuali seseorang yang berjihad, berjuang keluar dengan harta dan jiwanya, namun tidak ada sesuatu pun dari hartanya ataupun dari nyawanya yang kembali. Artinya dia gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini adalah hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan, kenapa? Karena berkumpul semua amal soleh di hari-hari yang mulia ini. Semua ibadah berkumpul di hari yang mulia ini. Di hari-hari yang mulia ini, di antaranya adalah ibadatul hajj wal umrah. Ibadah haji tidak disyariatkan di hari-hari yang lainnya, namun disyariatkan pada hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan wajib bagi Allah untuk umat yang beriman, alan nas hajjul bait, haji ke baitillahil haram, bagi siapa yang mampu melaksanakan perjalanan untuk haji. Wa man kafara, barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah maha kaya, tidak membutuhkan alam semesta ini, tidak memerlukan amal yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Maka ibadah haji diwajibkan atau disyariatkan pada hari-hari yang mulia ini, menunjukkan kemuliaan dan keagungan hari-hari yang mulia ini. Dan semua ibadah secara umum, baik itu sedekah ataupun berpuasa ataupun amal-amal yang lainnya, disyariatkan pada hari yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu Arafah tukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Berpuasa pada hari Arafah menghapus satu dosa satu tahun yang lalu dan menghapus dosa
satu tahun yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwaji wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Rawal Imam Ahmad عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم وأحب إلى الله العمل الصالح فيهن من هذه الأيام يعني أيام الأشر فأكثروا فيهن التهليل والتهليل tahmida wa takbir. Diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih agung, yang lebih dicintai oleh Allah, amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang mulia ini, yaitu 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa akthiru fihinna at-tahlil wat tahmida wat takbir. Maka perbanyaklah di hari-hari yang mulia ini, perbanyaklah takbir, tahmid dan tahlil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kaum muslimin, orang-orang yang beriman, untuk memperbanyak takbir di hari yang mulia ini, yaitu seseorang mengumandangkan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma kabbara mukabbirun qattu illa bushira. Tidak ada seorang yang bertakbir, tidak ada seorang pun yang bertakbir kecuali dia akan diberi kabar gembira. Qalu al jannah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, diberi kabar gembira apa? Apakah diberi kabar gembira dengan surga? Qala na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Ini adalah ibadah yang agung, wahai kaum muslimin. Perbanyaklah takbir di hari-hari yang mulia ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan riwayat yang mu'allaqah, bahwasannya kana Abdullah ibn Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fayukabbirani fayukabbirun nas bitakbirihima. Abdullah bin Umar dan juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhum, mereka berdua pergi ke pasar di hari 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Mereka ke sana bukan untuk belanja, namun mereka ke pasar untuk bertakbir, yaitu mengumandangkan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, mereka bertakbir di pasar sehingga penduduk pasar ikut bertakbir dengan takbirnya Abu Hurairah dan sahabat
Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini adalah hadis dan contoh dari sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mengagungkan hari yang mulia ini dengan memperbanyak takbir. Maka isilah rumah kita di hari-hari yang mulia ini dengan takbir. Ini adalah sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mereka tidak mengenal takbir pada umumnya kecuali pada hari raya saja. Maka hiduplah, hidupkanlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghidupkan di dalam Islam sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya dan mendapatkan pahala orang-orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Maka muliakanlah hari-hari yang mulia ini, hari-hari yang agung ini. Agungkanlah dengan memperbanyak amal soleh. Tinggalkanlah maksiat, karena maksiat akan dilipat gandakan dosanya pada hari-hari yang mulia ini. Jagalah salat berjamaah bagi laki-laki. Jangan malas-malasan salat berjamaah di hari-hari yang mulia ini. Karena siapa yang meninggalkan salat berjamaah tanpa udzur, dosanya lebih besar di hari-hari yang mulia ini daripada hari-hari yang lainnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu berusaha dan senantiasa menyempurnakan tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas tauhid dan mewafatkan kita di atas tauhid. Dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan akhir hayat kita nanti mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة.